Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-26, kali ini ada Hatayspor melawan Sivasspor. Ya, tim tamu Sivasspor unggul terlebih dahulu melalui Raymanets pada menit ke-18. Raymanets berhasil mengusahakan gol ke gawang Hatayspor dan berhasil membawa Sivasspor unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Hatayspor berinisiatif untuk menyerang dan alhasil pada menit ke-75, Hatayspor berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, Hatayspor berhasil memasakkan gol ke gawang Sivasspor berkat gol dari Boutsma pada menit ke-75. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil seri ini, kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana Hatayspor berada di peringkat ke-12 klasemen dengan perolehan 29 poin dari 26 kali bertanding, 6 kali menang, 11 kali seri, dan 9 kali kalah. Sementara Sivasspor berada di peringkat ke-8 klasemen dengan perolehan 34 poin dari 26 kali bertanding, 8 kali menang, 10 kali seri, dan 8 kali kalah.